Haji Hassan Yunus untuk menyaksikan perlawanan amal, perlawanan charity di antara pasukan JDT TMJ dan juga JDT Rest of the World. Pemain, barisan pemain sudah mula keluar ke atas padang. Nama yang cukup dikenali di bahagian hadapan, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, beraksi sebagai kapten pasukan JDT TMJ untuk perlawanan malam ini. Kita katakan bagaimana berkat usaha kesungguhan seorang pemilik yang begitu. Jadi kita akan melihat menanti sepak mula saja di Larkin. Tunku Ismail dengan jersey bernombor 84 sudah tentu akan menjadi Nando apa Zizo punya badan ya, kita lihat bagaimana sentuhan yang cukup cantik dari Tunku Ismail di sana. Ya, kita pernah melihat sentuhan-sentuhan ini ya, ya. Ahmad Syarul, sebab pernah ada video yang viral di media sosial tentang sentuhan-sentuhan yang Tunku Ismail lakukan. Garam Mekelele. Ini dia Tunku Ismail. Bijak dari Tunku melorongkan bola. Seperti yang dikatakan sebentar saja tadi, Lucho Figueroa berjaya mencipta sejarah di pentas skuad kebangsaan Itali pada tahun 2006. Cari Gianluca Zambrotta, Tunku Ismail. Tunku Ismail membaca larian Robert Pires, cantik dari Tunku Ismail. Membuka ruang buat Robert Pires, cukup mudah kini Florian Maluda. Kembali kepada Pires, 4-0. Junior Elstal juga, seorang lagi bekas pemain Jordan Takzim. Penuhnya pemilik JDT itu sendiri. Yang itu adalah benda yang paling penting. Yang Sambiaso membuka ruang untuk Tunku Ismail. Tunku Ismail ditekan oleh Edgar David, namun bijak dari Mekelele untuk melihat larian Robert Pires. David Trezeguet, pasukan JDT TMJ mengawal tempo perlawanan setakat ini. Ini dia Tunku Ismail. Pihak pengurusan. Ini Florian Maluda mencari hat-trick, membuka peluang untuk Tunku Ismail. Cantik dari Tunku Ismail. Rembatan yang mempunyai lengcongan yang cukup cantik. Kita lihat ya, aksi TMJ meraihkan jaringan gol ya. Satu peluang untuk Islam Komiti menyelamatkan rembatan tersebut. Saya nak cakap benda tu bukan rembatan, benda tu adalah curving yang cantik daripada beliau ya. Satu teknik tendangan yang cukup cantik. Kalau rembatan dia tak on control, tetapi curving ni adalah satu placing ya, placing. Placing ni adalah memang dengan niat untuk meletakkan bola. Mempunyai trademark dari segi larian-larian, dari segi gerakan, visi dan juga corak antara-antaran. Ya, pemain yang cukup keras ya, cukup fizikal, rajin, up and down bermain, dan beliau menempuh nama dengan begitu baik sekali. Tunku Ismail, Gara Lucho Figueroa, sekali lagi Tunku, cari Cambiaso. Ini dia Florian Maluda, masih mempunyai peluang untuk mendapatkan hat-trick. Florian Maluda membuka peluang, Trezeguet. Tahu, beliau buat juga larian-larian ya. Ya, mendapat peluang satu lawan satu. Ini Tunku Ismail, tiada offside kata pengadil. Tunku Ismail mempunyai ruang berdepan dengan Junior Elstal. Cuba muka ruang untuk Trezeguet. Trezeguet pada Tunku Ismail. Cuba mencari ruang pada waktu ini Tunku Ismail. Bijak dari Tunku membuka ruang untuk Florian Maluda. Rasanya hantaran dari Maluda ke arah Trezeguet. Parizal terus melacakkan gerakan untuk Tunku Ismail.